Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'dah, fala hawla wa la quwata illa billah. Ini suaranya agak sedegar MC. Alhamdulillah kita dapat berwajah di tempat yang berkah ini. Mari kita berdoa dulu mengenikan cipta seraya membaca suatu fatihah. Menfatihai acara ini, semoga apapun berkah manfaat untuk kita semuanya. Khususnya fatihah kita tujukan kepada semua peserta didik kita. Semoga hatinya futuh dibuka oleh Allah sehingga mudah menerima ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ila hadhiniya wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabi. Khususan ila hadrati muassis Kementerian Agama Republik Indonesia. Syaunillah lamul fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, Kementerian Agama itu memiliki ciri khas atau ciri khas, karakteristik yang harus menjadi pembeda antara madrasah dengan sekolah. Ciri khas itu ada dua cerminnya. Pertama, dari aspek mata pelajaran agama, yang ada 5 mata pelajaran itu masing-masing 2 jam sehingga 10 jam pelajaran. Kalau di sekolah kan hanya 2-3. Nah, ciri khas kedua adalah nilai-nilai yang dikembangkan di dalam mengelola proses pendidikan itu diwarnai dengan nilai-nilai agama Islam. Itu yang dimaksud dengan madrasah adalah sekolah umum dengan ciri khas agama Islam. Nah, ciri khas itu mesti tercermin di dalam semua aktivitas kita. Salah satunya atau salah duanya lah. Salah duanya itu adalah tercermin dalam soal-soal KSM dan MyRes. Nah, bagaimana soal KSM ini bisa diintegrasikan dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan? Nah, beliau berdua akan membongkar, beliau berdua akan menyampaikan ini semuanya sehingga para hadirin hadirat semuanya bisa memahami apa itu integrasi keagamaan di dalam KSM, wa ma adroka mal integrasi dalam KSM. Kita hadirkan narasumber yang pertama adalah Bapak Abdus Syakir. Beliau ini adalah Kaprodi di Tadris Matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malak. Ini luar biasa. Beliau salah satu penyusun, konseptor dari soal-soal keintegrasi ini. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk ketemu langsung dengan pembuat soalnya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu diberikan bocoran ini. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Anggoro Trimursito. Nah, beliau ini adalah Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan di BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Masya Allah, baru 2 tahun ini lembaga ini. Ketua. Jadi orang-orang hebat yang ada di depan kita ini, untuk tidak mengambil jatah waktu yang banyak, langsung saja kami silakan beliau masing-masing berapa menit ya? 10 menit ada ya? Toleransi 15 menit. Nanti biar banyak diskusi dari para hadirin, para peserta. Masing-masing 10-15 menit. Saya nggak tahu bagaimana ngaturnya ya, karena waktunya ini sudah agak telat. Mohon maklum. Saya silakan langsung Bapak Syakir untuk menyampaikan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Moderator, Pak Dr. Imam Bukhari. Dan juga teman dari BRIN, Pak Dr. Anggoro Trimursito. Dan juga
hadirin sekalian yang masih bertahan duduk di sana, memang terlindung dari matahari tapi panasnya masih tembuslah sedikit. Ada waktu 10 menit untuk bercerita tentang soal. Oke, baik Bapak Ibu, hidup saya ini masih dalam persoalan ya. Gak selesai-selesai persoalan itu. Dan kayaknya banyak dosanya juga ke peserta didik itu kan. Mestinya kami membantu menyelesaikan masalah, kok malah kami membuatkan masalah. Membuatkan masalah yang masalahnya kemudian gak selesai-selesai saya lihat. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Imam Bori mengatakan mungkin ada dapat bocoran soal, soalnya sudah bocor. Sedang dikerjakan tadi oleh Bapak siswa, Bapak Ibu sekalian. Mulai pukul 8 sampai pukul 10 tadi untuk matematika integrasi sedang dikerjakan dan saya sedang mengawas, kemudian dipanggil di sini untuk sekedar memberi apel sedikit terkait soal KSM. Seperti yang disampaikan Pak Imam Bohori tadi, memang distingsi Kemenak ya, kemudian melalui KSM itu yang membedakan jauh dengan OSN dan kompetisi yang lain yang ada di level nasional adalah integrasi. Banyak kemudian peserta didik di lembaga kita baik MTM, TSMA yang mungkin di OSN, di Olimpiade Sains Nasional juara 1 gitu kan, mendapat emas, begitu di KSM tidak, rontok. Ya integrasi. Apa sih yang kami harapkan dari KSM? Tentunya ini juga dari Kemenak dan sudah disampaikan oleh Prof. Zaki dan juga Rektor Yayan Kendari tadi, bahwa yang kami harapkan adalah peserta didik di madrasah itu selain menguasai sains, gitu kan, maka wajib menguasai agama. Ada 5 bidang tadi disebutkan Pak Imam Bukhari, ada fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada SKI, ada bahasa Arab. 5 itu. Kemudian ketambahan 1 biar juga keren-keren model Prof. Zaki tadi, gak ketinggalan bahasa Inggrisnya juga. Ada bahasa Inggris kan. Sehingga di KSM, bahasa dulu yang saya bahas. Maka di KSM itu sekarang ada penurunan, mungkin Bapak Ibu banyak yang protes dulu Pak Buhari. Dulu itu soal bahasa Inggris dua soal. Soal berbahasa Arab 2. Tapi kemudian banyak masukan, jangan banyak-banyak lah bahasanya kan. Cukup 1. Akhirnya tahun 2022, 2023 dan sebelumnya soal yang berbahasa Inggris 1. Soal yang berbahasa Arab 1. Tetapi kemampuan berbahasa Arab masih dituntut dalam soal meskipun soal itu tidak berbahasa Arab. Perhatikan ayat berikut, ditampilkan suatu ayat. Konsep fisika yang terdapat pada ayat di atas apa? Konsep fisika. Jadi tetap butuh bahasa Arab meskipun soalnya tidak dilewatil Arabiah gitu kan. Ada soal yang seperti itu. Itu jadi distingsi dari segi bahasa ya. Kalau bahasa Inggris oke lah, kayaknya Olimpiade banyak bahasa Inggris. Tapi kami ada soal yang berbahasa Arab. Sehingga yang matematik sedikit, kalau ngajar tadi kata Pak Imam Bukhari, ya kalau ngajar rata-rata, bahasa Arab rata-rata apa? Kalau ngajar luas, keliling, diameter, lingkaran, segitiga, macam-macam, bahasa Arabnya apa? Sambil juga belajar bahasa Arabnya, term-term yang berbahasa, yang matematik, yang terkait dengan matematik. Kalau matematik, kalau IPA ya IPA, yang terkait dengan IPA apa? Yang terkait biologi, kimia, fisika, silakan kemudian mulai diajarkan di segi bahasa Arab, itu yang pertama. Yang terkait bahasa. Kalau terkait konten Bapak Ibu, membuat soal integrasi itu lebih susah daripada menjawabnya. Orang pintar itu terus terang ini bukan yang pintar menjawab soal sebenarnya. Yang pintar itu adalah yang pintar membuat soal. Jadi problem solving itu masih di bawahnya problem pusing.
masih di bawahnya problem COVID. Masih di bawahnya. Karena yang membuat soal di prediksi sudah dapat menjawab soalnya. Jadi membuat soal KSM itu juga suatu kesulitan tersendiri bagi pembuat soal. Sehingga ketika ditanya integrasi, yang membuat soal pun pusing terkait integrasi. Sehingga mohon maaf kalau di antara Bapak Ibu kemudian melihat soal-soal KSM, ini kok kayaknya maksa-maksa. Oh ini kok bagus banget integrasinya kan? Karena integrasinya bisa macam-macam bergantung kemampuan pembuat soal juga. Karena pembuat soal juga manusia kan? Manusia. Yang ilmunya juga tidak menguasai semua. Matematik kemudian dipaksa menguasai kita lakukan habis. Agak pusing juga. Maka ada yang memang integrasi model kopi susu tadi. Jadi memang sudah tidak jelas mana kopi, mana susu. Tapi ada integrasi yang mungkin isinya air putih tapi sampulnya kemudian bernama kopi susu. Isinya air putih kan, labelnya. Ada yang pasti macam-macam. Kami pun, tapi kadung disebut membuat soal ya. Kami pun buat soal kemudian ada tantangan tersendiri juga. Bagaimana membuat integrasi itu yang betul-betul kopi susu. Yang kemudian sudah gak jelas. Ini soal matematik apa soal agama. Ini soal kimia apa soal agama. Ini soal fisika apa soal agama. Sudah gak jelas. Tapi kemudian merangkap semua keilmuan tadi. Oke, itu sudah suatu tantangan. Bapak Ibu, untuk yang 2 tahun terakhir ini, soal integrasinya sebanyak 50%. Soal olimpiadanya sebanyak 50% kalau begitu. Jadi 50-50. Kalau keinginan kami sebenarnya, soal itu semuanya integrasi. Sebenarnya. Tapi kemudian Bapak Ibu juga keberatan kan. Kalau integrasi semua yang, apa istilahnya, yang cenderung ke umum kalah. Kalah dengan yang berbasis pondok pesantren gitu kan. Akhirnya kami ngerim di angka 50% integrasi, 50% soal olimpiade. Olimpiade. Sehingga yang menguasai olimpiade saja tanpa menguasai agama maksimal 50% itu. Kalau menguasai agama saja tanpa menguasai olimpiade lebih rendah lagi daripada 50%. Karena soal integrasinya pasti sudah campur baur dengan soal olimpiade. Dengan soal olimpiade. Oke. Apalagi Pak yang belum dijelaskan? Mungkin nanti tanya-jawab saja ya. Tanya-jawab saja lah. Sehingga Bapak Ibu, kalau di sekolah nanti, saran saya, guru pengajar akidah akhlak, gitu kan, atau SKI saja lah, SKI yang digampang. Guru pengajar sejarah kebudayaan Islam, kalau level Asanawiyah itu sampai Bani Umayyah. Kalau level Aliyah itu sudah sampai Daulah Bani Abbasiyah ya, sampai Abbasiyah. Di situ ada angka-angka. Contoh saja lah, ada banyaknya dinasti Umayyah, berapa dinasti itu. Ada banyaknya dinasti Abbasiyah. Ketika ketemu angka dosen SKI ini, maka perlu penekanan di kelas. Anak-anak yang suka matematik, angka-angka ini diperhatikan dengan bagus. Angka-angka itu yang guru SKI ketika ngajar di kelas. Kalau dia tekanannya ke matematik. Kalau yang kemudian fikih umpamanya, fikih. Ketika kemudian ngajar zakat dan macam-macam atau ngajar sekarang lagi keren di soal-soal fikih itu hukuman pelaku jinayat, pembunuhan. Itu kan macam-macam, Pak. Hukumannya harus bayar unta apa sekian 100, totalnya 100. Atau yang gampang hukuman cambuk lah bagi pelaku zina dan penuduh zina. Pelaku zina 100, cambukan penuduh zina 80 kan. Ketika ketemu angka-angka begitu, guru Quran Hadis menyampaikan ke mahasiswa, anak-anak yang arahnya ke matematik, angka ini diperhatikan. Angka-angka itu di surat apa ya? Mungkin An-Nur apa itu ayat berapa? Ayat 2 kayaknya sama dengan ayat 4. Caranya begitu. Maka pembinaan terhadap satu calon peserta olimpiade untuk mapel mulai MTs sampai MA ya, terserah ini apakah matematik, IPA ataukah kimia, geografi, perlu didampingi banyak dosen dan banyak guru ya Bapak Ibu ya. Guru mapelnya ikut, guru akidah akhlak, guru Quran Hadis, guru fikih, guru SKI, guru bahasa Arab. Gak maksimal kalau kemudian satu peserta didik matematik hanya dibimbing oleh
guru matematik gak mampu. Karena guru matematik yang ini apakah betul sudah menguasai bahasa Arab, SKI, fikih, Quran, hadis, dan macam-macam. Maka perlu didampingi 5 atau 6 guru tadi itu. Kalau bahasa Inggris pasarkan saja ke guru mapel, insya Allah kalau bahasa Inggris menguasailah, menguasai. Tuh. Terus yang rahasia besar, ini rahasia besar yang jelas. Terakhir ini, terakhir, sudah berapa menit? Nanti tanya saja saya jelas. Rahasia besarnya, Bapak Ibu, untuk MI itu sudah diasumsikan bahwa sudah hafal juz 30. Untuk MI sudah diasumsikan hafal juz 30. An-Naba surat ke 78 mungkin ya. 78 urutannya maksud saya. Kemudian ayatnya 30. 30 ayat. Sehingga anak-anak perlu dites, kamu hafal An-Naba hafal. Ayat 21 apa? Ayat 25 apa? Jadi sudah kalau bisa model komputer sudah keren lah. Itu MI. MA sudah diasumsikan hafal 30 juz. Mabuk sudah, mabuk. Diasumsikan hafal 30 juz. Satu, minimal 17. 2286 gitu kan. Maksudnya surat pertama 7 ayat. Surat kedua 286 sampai yang terakhir 114. Berapa? 6 apa 5? Anas. Minimal itu minimal. Tapi kalau hafal semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh soal yang gampang kalau untuk ngetes anak SMA hafal 30 juz atau tidak. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi di malam Jumat gitu kan akan titik-titik-titik kan. Ditampilkan hadis berbahasa Arabnya. Kalau ibtida dengan harokat bahasa Arab untuk ibtida madrasah ibtida ya itu harokatnya lengkap. Kalau aliyah tidak ada harokat. MTS separuh-separuh. Sama dengan tadi MI juz 30 gitu kan. MA 30 juz kan enggak ada yang bertanya tadi. MTS gitu kan. MTS berapa juz? Ya, kumpul rata saja 15 juz gitu kan. Ada pertanyaan lagi. 15 juz yang awal apa yang akhir? Insya Allah yang akhir. Insya Allah yang akhir kan. Oh, harus gitu Pak. Karena kemudian harapan kami itu juara KSM selain juara satu kalau ahli yang dia hafiz atau hafidhah. Harapan kami begitu besar begitu. Kalau enggak hafiz hafidhah. Karena soalnya menuntut begitu kan. Soalnya sudah menuntut begitu. Tahun 2018 Bapak Ibu itu sudah digoda dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 21. Sakir mendata banyaknya bacaan mad ya ismun fasil pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 21. Kalau enggak hafal kan sudah enggak jawab. Dan waktu membuat soal itu kami yakin enggak bisa jawab. Yakin enggak bisa jawab ya. Masih mayoritas gak bisa jawab. Kenapa kok harus digoda begitu? Biar berpikir, waduh, tahun 2018 sudah Al-Baqarah 118. Tahun berikutnya bisa jadi Al-An'am 1-50 kan gitu kan. Sehingga ada keinginan, ayo Al-Quran itu kan. Al-Quran itu. Loh kok harus dihafal Pak Al-Quran, Al-Quran ada di HP kan. Kok capek-capek harus ngapal Al-Quran gitu kan. Insya Allah Bapak Ibu, kalau orang itu hafiz atau hafidhah, akhlaknya akan mulia juga. Otomatis gitu kan. Otomatis dugaan kami begitu. Maka kalau peserta didik kita itu hafiz atau hafidhah enggak berapa juz, insya Allah akhirnya juga bagus. Saya kemudian merasa malu Bapak Ibu. Pembahas soal kata Pak Gambori. Malu. Kenapa kami kok nyuruh orang menghafal Al-Quran? Pembahas soal? Apa Al-Quran juga? Kan begitu kan? Malu saya Pak. Karena malu itulah kemudian sambil nyupir dari rumah kampus, kampus ke rumah, saya menghafal Al-Quran. Sambil nyupir ya, bukan di kampus. Di kampus saya tidak menghafal Al-Quran. Di kampus itu kerjaan saya mengabdi di kampus. Hafal itu kerjaan pribadi. Sambil nyupir Pak, lampu merah. Dapat satu ayat. Kadang-kadang karena otak saya agak encer, kadang-kadang satu lembar. Langsung ketika pulang itu. Sampai itu masalah istri, Mama tolong buka Al-Qurannya, saya mau ngaji. Pastikan mana yang belum, yang salah bacaan.
Dan alhamdulillah hampir 3 juz Pak sekarang. Karena malu, masa saya maksa anak MI, MTs, MA harus hafal model tadi, pembuat soalnya agak hafal. Malu sebenarnya, tapi bukan karena malu-malu itu juga. Al-Quran itu ya perlulah jadi teman baik kita. Itu saja kayaknya. Lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau tak bisa jawab, tak bisa saja. Ini kan sebagai pembuka Pak Imam Bukhari. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, ternyata begitulah pola integrasi yang ada di dalam matematika khususnya dan umumnya di KSM ini. Ini kalau saya simpulkan malah nggak jelas ini. Kan, ya karena itu langsung saja, karena mengingat waktu juga, kami silakan kepada Pak Anggoro. Nah ini, beliau ini terkait Maires ini. Maires ini apa-apaan ini? Kita begitu. Integrasinya gimana? Monggo, langsung mau. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, atau ada adik juga nih di sini nih. Yang bukan dari Kendari ada nggak? Banyak juga ya, yang bukan dari Kendari banyak juga ini. Terus ada nggak anak-anak didinya yang sekarang masuk jadi finalis di Maires? Banyak juga. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi alhamdulillah. Jadi kami, tadi ada, kalau adik-adik bilang ke kami, kebetulan kami ini dewan juri di Maires. Dan alhamdulillah sejak 2018 nih kak. Kalau manggil kami kakak-kakak ya, bukan bapak ibu ya. Agak berbeda ini. Jadi tadi ada dua kakak dewan juri kita, tapi sedang pindah ke tempat ya, yang lebih teduh mungkin begitu ya. Jadi kami di Maires ini ada tiga bidang ya sebenarnya ya bapak ibu. Ada IKI, ada ISH, ada itu MST. Apa itu? IKI itu adalah ilmu keagamaan, MST matematika, sains, teknologi, dan ISH ilmu sosial dan humaniora. Jadi ada tiga bidang ilmu. Yang mana kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali kompetisi sains, kompetisi riset yang digelar ya, tidak hanya oleh Kementerian Agama tapi oleh kementerian lain atau bahkan juga oleh badan atau instansi lain seperti itu. Dan kebetulan jauh sebelum Maires ya, jauh sebelum Maires ada, itu saya personally ya kak, kakak lagi, kakak direktur ini, waduh, kakak subdit. Jadi 11-12 tahun lalu saya sendiri secara personal itu sebenarnya sudah melihat potensi adik-adik madrasah kita. Baik itu, bahkan tadi ada pertanyaan di sesi pagi, udah diborong semua oleh bapak rektor tadi ya. Jadi sudah dibahas habis tadi ya. Tadi kenapa kok ada anak MI gak boleh ikut Maires begitu? Ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kami di Maires emang belum ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Tapi di kompetisi lain itu sudah ada sebenarnya. Level kita bilang peneliti belia. Nah, kalau udah masuk belasan tahun itu namanya peneliti pemula atau peneliti remaja. Sehingga tingkatan level kompetisinya berbeda antara anak-anak kita yang di ibtidaiyah, di sanawiyah atau bahkan di aliyah. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Dan contohnya misalkan di Kalbe Farma. Di Kalbe itu ada kompetisi peneliti belia. Dan itu biasanya anak-anak ibtidaiyah atau anak-anak sekolah dasar. Itu banyak yang mereka mendapatkan ide yang di luar perkiraan kita. Nah, di situ saya lihat itu memang 11-12 tahun lalu ini anak-anak madrasah jauh sebelum Maires ada, itu mereka sudah banyak berkompetisi di riset di Indonesia, bahkan di internasional. Itu puncaknya itu di 2017-18-19 belum pandemi. Bahwa anak-anak madrasah hampir bisa dibilang 50%-nya berkompetisi di bidang riset, di kompetisi riset di Indonesia, bahkan di luar negeri, yang perwakilan dari kita. Nah,
Sebenarnya saat itu Pak Surya Dharma Ali itu sebenarnya udah lama ya, udah 10 tahun yang lalu. Itu beliau saat itu ada namanya program Madrasah Riset Nasional. Kalau masih ingat ya Bapak Ibu. Tetapi memang saat itu di lingkup madrasah gimana ngembangin tradisi riset di madrasah. Jadi dari tradisi dulu ya. Dan saya sendiri melihat di kompetisi lain, misalkan di LKIR, di NIA, di OPSI, itu yang ada juga kompetisi lain dari kampus ya, atau bahkan dari kementerian lain, itu juga ada gitu ya. Melihat fenomena anak madrasah menyukai riset itu sudah ada 11-12 tahun lalu Bapak Ibu. Jadi memang tradisi riset sudah terbangun di madrasah. Nah kenapa enggak gitu ya, di KSKK enggak ada kompetisi madrasah. Makanya saat itu, ini cerita sedikit, kami dikontak oleh kolega-kolega kita di Pendis ya, di KSKK terutama, untuk menyelenggarakan MyRes. Kenapa enggak gitu. Saat itu saya sendiri masih menjadi dewan juri di LKIR sampai 2 tahun lalu. Jadi saya di LKIR itu sudah sejak 2013 sampai 2 tahun lalu. Tetapi di saat yang bersamaan, kenapa enggak gitu, teman-teman di Pendis di KSKK juga meminta kami menjadi dewan juri juga di sana. Nah, berkembang sampai saat ini Bapak Ibu yang ke-6. Terima kasih tadi sudah banyak adik-adik kita, anak-anak madrasah yang sudah sampai tahap ini ya, grand final gitu ya. Nah, perkembangan MyRes itu dari tahun ke tahun sangat signifikan. Yang tadinya hanya 600-an 700-an pendaftar di 2018, sekarang itu udah hampir 8.000 pendaftar Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak lagi tradisi ini Kak, tradisi riset, tapi budaya riset sudah dapat di madrasah kita. Sangat berbeda antara tradisi dan budaya. Nah, mungkin nanti PR Kak Subdit ini adalah ekosistem riset. Agak berbeda lagi tantangannya ya. Jadi ada tradisinya sudah masuk, budayanya masuk, sekarang ekosistemnya bagaimana, atmosfernya bagaimana. Nah sebenarnya riset itu adik-adik kita idenya, ini sangat cemerlang Bapak Ibu. Berawal dari curiosity-nya, berawal dari rasa ingin tahunya. Ya, di lingkungan madrasah saja, gak usah jauh-jauh. Banyak contoh yang kita sudah bisa lihat. Ya, jadi misalnya ini, saya sempat cerita ke Bapak Ibu guru di Malang, itu ada dari Madrasah Mantiga ya. Itu mereka melakukan riset itu enggak cuma sebulan dua bulan, bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi turun temurun dari kakak kelasnya, adik kelasnya turun terus sampai tahun ketiga, tahun keempat mereka dapat banyak medali. Jadi data mereka dapatkan sendiri dari kakak kelasnya, dari temannya, dari mereka bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak serta-merta saat ini jadi. Terus kemudian di Gorontalo, di Serpong, di Bengkulu, di Jambi, di Jawa Timur, gak usah dibilang lah, di Jawa Timur semuanya itu melakukan riset di sana. Jadi itu tadi, budaya riset sudah ada di madrasah kita, di lingkungan kita tinggal. Fenomena sosial, fenomena alam, fenomena keseharian kita itu banyak diangkat untuk menjadi topik riset Bapak Ibu, yang sangat simpel, gak usah terlalu muluk-muluk, gak usah terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Jadi terkadang kita juga pikir, riset itu harus yang baru. Betul, harus yang baru, tapi seberapa baru, seberapa gede barunya. Tidak usah yang gede-gede Bapak Ibu, yang kecil saja. Contohnya misalnya ini gini Pak, di mana ya, di Malang tadi ya, itu hanya berawal dari tonggeret, serangga tonggeret saja. Nama saya dengan Hendri dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan pertama untuk Pak Sepir, apakah boleh disampaikan ruang lingkup dari materi atau soal yang
ada di KSN. Maksudnya, kalau tadi kan Bapak sudah menyampaikan kalau Al-Quran itu adalah MI itu adalah 1 sampai sekian juz, kemudian kalau MTs 15 juz, so MA itu adalah 30 juz. Nah kalau misalnya seperti SKI tadi sudah sampaikan, tapi kalau misalnya hadis atau mungkin yang lain bagaimana gitu. Terus kemudian kalau terkait dengan apa soal-soal yang saya pahami ketika membaca nulis itu kan soal-soalnya mungkin ada yang sulit sedang mudah gitu ya. Nah itu kenapa tidak poinnya itu berbeda? Jadi kan poinnya kalau masalah sama ya, tetap 4 poin kalau masalah yang CBT itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Bapak Anggoro terkait MyRes, kan tadi ada 3 aspek ya Pak ya, 3 aspek. Mohon maaf ya, memang kalau yang MyRes ini saya belum membaca juknis itu ya. Mudah-mudahan tidak ada juknis itu yang pertanyaan saya. Jadi untuk MyRes ini, apakah setiap MTs atau apa, setiap lembaga atau satu pendidikan itu dibatasikah sampai berapa banyak penelitian yang diajukan atau tidak gitu ya. Kemudian berapa persen peranan pembimbing dalam hal ini membimbing Ananda ini sampai ke tahap yang lebih dalam gitu ya. Maksudnya tadi kan disampaikan kita harus membimbing mereka gitu, tapi kan sampai sejauh mana gitu ya membimbing mereka itu, karena kan mungkin bisa jadi perlu dijelaskan lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan. Bapak mungkin siap-siap ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Mahmud dari Madrasah Hidayah Negeri Buo, Sulawesi Tengah. Tadi saya bertanya tentang mengapa Madrasah Hidayah tidak diikutkan dalam program MyRes. Menyambung daripada itu, Kak Anggoro, saya kemudian menginginkan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ya Pak Direktur ya, walaupun nanti mungkin kriterianya adalah belia apa pemula apalah namanya, dengan penilaian yang mungkin jauh lebih sederhana dibanding dengan yang MTs MA. Kebetulan memang murid kami pernah mendapatkan kategori nasional terbaik untuk terkomunikatif pada ajang Ki Hajar STEM 2021, dan itu saya kira kami punya sedikit pengalaman lah untuk bagaimana bisa melanjutkan tradisi ini mudah-mudahan, dan setelah itu tidak lagi ya. Nah kalau misalnya ini menjadi sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan melibatkan Madrasah Hidayah, Pak Direktur, insya Allah tradisi yang diinginkan tadi bisa menjadi sebuah ekosistem ya, dari tingkat MI, MTs sampai MA. Mudah-mudahan lalu kemudian berharap kurikulum yang ada di madrasah ditambah lagi satu nilai plusnya Pak, bukan hanya mengintegrasikan antara nilai agama dan pengetahuan, tapi betul-betul membudayakan membudayakan tadi budaya untuk kemudian mau meneliti di kalangan kita anak-anak madrasah. Yang pertama. Yang kedua untuk KSM ya. KSM ini bagi saya keren ya. Kenapa? Karena saya latar belakang matematika, sampai sekarang saya masih pada tahap kesimpulan bahwa ini bagaimana anak-anak mau dijuarakan. Saya saja sebagai guru matematika sulit menjawab soal matematika itu yang di KSM ya. Saya di Madrasah Hidayah latar belakang guru saya itu rata-rata adalah PGSD, PGMI ya. Akan sulit rasanya untuk kemudian mengandalkan mereka sampai dalam tahapan tertentu ketika materi sudah masuk ke tataran substansial ya, tidak lagi materi dasar, itu angkat tangan guru saya. Bu, sampai di sini saya angkat tangan, nggak bisa lagi saya bimbing anak-anak. Terpaksa saya harus mencarikan guru di luar, dan kemarin pada saat libur untuk guru-guru diberlakukan, boleh libur karena tahun sebelumnya nggak boleh ya ketika libur, saya yang harus menghindar anak-anak saya. Dan saya selalu terkesan dengan ada salah satu Pak, saya suka sekali itu soalnya dan selalu tampil. Ada sering muncul Pak Ahmad misalnya melakukan kegiatan tawaf di Tanah Suci. Jika panjang lintasan yang dilalui adalah sekian meter, maka tentukan jarak tempuh yang ditempuh oleh Pak Ahmad. Ini luar biasa integrasi antara fikih haji dengan
mencari keliling lingkaran tadi. Dan tidak sekedar anak-anak harus tahu berapa kelilingnya, tapi harus tahu tawaf itu harus berapa kali baru dapat jawabannya. Nah, ini yang menantang bagi saya. Sehingga saya katakan tadi bahwa soal KSM itu adalah sangat-sangat-sangat keren, walaupun masih banyak jawaban-jawaban yang tidak saya temukan. Tapi saya pelajari terus. Ya. Nah, Pak, boleh enggak? Pak Prof, ya, Pak Prof tadi ini saya agak di luar ekspektasi saya, pikir saya tadi seniman beliau ini. Ternyata profesor luar biasa ya. Pak Prof, boleh enggak? Saya ini yang ada sudah dasar matematikanya, terus guru saya yang rata-rata PGSD, PGMI yang sudah angkat tangan tadi. Mungkin ini kan tidak sekedar bahwa soalnya itu sulit, enggak bisa dikerja, tapi ada trik pasti lah Pak ya. Ada triknya, gini loh cara tekniknya mengerjakan soal yang jelimet, panjangkan lebar, soalnya itu soal hoax ya. Ternyata kalau tahu triknya itu mungkin hanya sebaris dua baris doang dapat jawaban. Nah, itu saya punya logat sudah tercampur Pak. Oke. Ya terima kasih ya. Pak. Mungkin yang Pak Prof ya tolong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur, Pak Fasilitator. Nama saya Sampe Paralangi dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dari MTSN 1 Tanah Toraja. Sedikit mungkin hanya KSM ini. Kami waktu gelombang KSM tingkat provinsi, Pak Kekandul sempat sedikit kecewa karena begitu masuk dalam ruangan menanya satu-satu peserta yang lolos di tingkat provinsi. Dari hampir 30 siswa yang ikut lomba, itu cuma 3 orang yang berasal dari madrasah negeri. Artinya yang mendominasi di sini adalah swasta. Saya tidak tahu kalau di provinsi yang lain apakah begitu juga. Sama. Nah, kalau sama, ini muncul beberapa pertanyaan juga bagi kami. Nah, kebetulan kami madrasah negeri, untunglah saya bisa loloskan siswa ada 5 orang dari MTSN. Mohon maaf Pak, apakah pembuatan soal KSM ini sudah melalui suatu tahapan sampai pada tahap soal pembakuan soal seperti yang soal-soal yang biasa dipakai di lomba OSN Olimpiade atau bagaimana Pak? Karena soal yang bagus menurut kami adalah soal yang bisa mengukur siswa, kemampuan siswa baik dari segi kompetensi akademik maupun kompetensi integrasinya ya. Nah kalau kita melihat hasil-hasil yang ada, saya bisa sedikit mengambil kesimpulan, jangan-jangan yang juara ini juara keberuntungan ya. Karena siswa-siswa kita yang selama ini kalau dia ikut lomba OSN, alhamdulillah ya, tidak mengecewakan. Tapi kalau ikut lomba KSM, sangat mengecewakan. Nah, beruntunglah teman-teman yang mengelola sekolah madrasah swasta itu, mereka rata-rata bisa unggul di KSM ya. Sehingga bingung juga di sini di mana letak kelemahan kita ya. Karena di Provinsi Selatan baru-baru ini diadakan, dipanggil guru-guru untuk pelatihan bimbingan KSM. Justru di sekolah kami Pak, guru yang tidak dipanggil untuk membimbing justru meloloskan siswanya ke tingkat provinsi. Tapi yang dipanggil tidak lolos, bagaimana? Ya, jadi ini ada sedikit saja kebingungan Pak. Ya, mohon penjelasan sehingga kami di madrasah tidak terlalu banyak tanya gimana ini menyiapkan anak-anak kita ya, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Mudah-mudahan ke depan madrasah negeri dan madrasah swasta sama-sama bangkit untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber sudah menuliskan dan langsung silakan Bapak ditanggapi seluruhnya saja. Jadi mana yang perlu dijawab oleh Bapak, nanti Pak Anggoro juga begitu. Oke baik, Pak Anggoro izin. Dari Pak Hendri, ruang lingkup materi KSM ya. Untuk MI semua mapel itu ya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Untuk MTS berarti mulai kelas 7 sampai kelas 9. Untuk Aliyah mulai kelas
10 sampai kelas 12 untuk mapel apapun begitu. Padahal rata-rata yang Bapak Ibu kirim itu kan masih 1 tahun sebelumnya ya, karena yang kelas sudah harus lulus kan. Maka memang Bapak Ibu dituntut gitu kan, bukan dituntut mau dihukum ini. Kemudian materi kelas 12 itu harus dikuasai oleh anak yang masih kelas 11 yang akan dikirim ke SM. Jadi kami materi mapelnya begitu. Materi apapun, dari segi materi umumnya, kalau kita ngomong umum dan agama ya, baik dari segi materi umum dan materi agamanya. Jadi integrasi, sebut saja matematik tadi, yang matematika MTS tidak akan nyebrang agamanya ke Aliyah. Jadi pembuat soal pun dengan sangat terpaksa, kalaupun dia matematik, maka belajar akidah di MTS, fikih di MTS, dan macam-macam. Menyesuaikan dengan buku teks yang ada di MTS. Jadi kami pun sama sibuknya dengan Bapak Ibu hari ini. Semua mapel ya, mapel kimia pun saya yakin dia akan melihat buku teks. Kalau dia akan dengan fikih, maka akan ngecek fikih MTS kalau dia level MTS. SKI level MTS, tidak akan nyebrang sampai ke yang lebih tinggi, itu materinya. Terus kita lanjut pada surah Adzan. Berhenti dulu. Lanjut. Oke, kita lanjut ya, karena adanya samar-samar ya. Oke. Untuk lingkup itu terus mengapa poin sama? Ya memang poinnya disamakan Bapak. Kalau benar 4, kalau teknisnya saya enggak begitu paham ya. Ini secara teknis dan disamakan memang ada soal yang mudah, kami anggap soal itu pemotivasi. Soal yang mudah. Hanya saja begini Bapak Ibu, soal mudah itu waktu kami draft itu kami taruh di nomor awal-awal untuk menghibur. Tetapi begitu masuk ke sistem itu kan acak gitu kan. Ketika masuk ke sistem kan acak, bisa jadi yang nomor 1 langsung yang bikin semaput, bikin pingsan kan. Sehingga niat menghibur itu jadi tidak kesampaian. Akhirnya kalaupun tidak menghibur, okelah biar nilainya tidak minus gitu kan. Ada memang, ada soal mudah, ada sedang, ada yang sulit. Oke. Soal sulit sekali, ya. Sulit, enggak ada yang mudah, Pak. Kalau sulit sekali, gurunya tangan karena mungkin matematikanya menguasai, tapi agamanya tidak. Oke. Tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada soal yang kemudian melampaui di atasnya. Itu yang perlu kita tekankan. Tidak ada soal yang melampaui di atasnya. Loh Pak, ini kok ada gaya-gayanya Aliyah ini kan, kok muncul ke SD? Maka bisa jadi memang secara perhitungan dengan cara pemikiran SD soal itu dapat diselesaikan. Jadi bukan kemudian harus pakai rumus yang jelimet, bukan. Karena soal yang disusun oleh pembuat soal itu sudah ada tim ahli pereviewnya juga. Sudah ahli, dan pereviewnya bukan orang sembarangan ya, dari IPO kalau yang fisik, dari IMO kalau yang dari matematik, dan yang lain-lain. Jadi preview OSN, juri-juri OSN itu preview soal ASN gitu kan. Jadi keren sudah. Jadi soal kami kalau Bapak tadi, kok di OSN menang kok di KSM kalah? Memang iya. Seperti, kalau sebut nama saya, yang dari IMO, dari IPO itu, dia menganggap ini anak IPO, berarti International Physics ya, atau IMO, dimasukkan ke KSM bisa jadi rontok. Karena agamanya tadi, Pak. Agamanya tadi ya, faktor itu. Oke. Swasta mendominasi. Kalau saya bersyukur sebenarnya, Pak, ya. Bersyukurlah. Masa kalau saya bersyukurlah. Dulu mohon maaf, Jalan Bandung itu kalau di Malang mulai dari Min MTS MA, sekarang Man 3 ya, Man 2 sekarang. Itu kan menyapu bersih kan. Jawa Timur hampir tiap tahun Jalan Bandung. Sehingga semangatnya taklukan Jalan Bandung kan gitu kan. Dan banyak takutnya juga sekarang banyak. Dan saya Pak bersyukur sebenarnya. Akhirnya sudah mulai merata antara negeri dan swasta kan. Itu yang pertama kalau negeri swastanya. Yang kedua memang ada juga di hati itu kok banyak SMA-nya. Gitu kan. Ini yang kemudian memang kita berpikir. Kok banyak SMA-nya?
dalam satu sisi juga bersyukur ke Mas Soal, berarti SMA pun sudah suka agama sekarang gitu kan, sudah suka agama kan. Tapi yang kemudian tuan rumah, mohon maaf, ini kan gawenya Kemenat gitu. Kok yang menang anaknya tetangga? Kadang-kadang gitu. Mungkin egoisme pribadi, egoisme apalah. Kok yang menang anaknya tetangga? Mohon maaf, saya mau cerita 2019. Ketika sampai masuk level nasional dari SMK, sekolah menengah atas Kristen, Mataram, tembus sampai tingkat nasional di Manado. Kristen! Bayangkanlah Bapak ini, SMK ini, sampai level nasional. Berarti fikih paham, akidah ahlak paham, nulis Arab bisa, nulis Abdul Sakir bisa. Tapi dimulai di depan, ro, kaf, alif, shin. Nulisnya Latin tapi tetap terbaca Abdul Sakir. Itu menjadi terpukul ya sebenarnya yang, mohon maaf, yang Muslim ya. Kok bisa orang Kristen kemudian kalah gitu kan? Hanya kami wawancara pembimbing itu, gimana cara Bapak itu kemudian membuat anak sebaiknya. Kami itu Pak buat sayembara di Mataram. Silakan guru akidah anak terbaik di Mataram, guru fikih terbaik di Mataram, guru akidah anak terbaik di Mataram, guru bahasa Arab terbaik di Mataram, kami rekrut untuk natar anak kami. Ditatar oleh orang-orang terbaik. Anaknya sendiri gak ditatar. Ternyata natar sampai pinter begitu itu Kristen. Kemudian mohon maaf ya Pak, ini pribadi lah, rahasia kita berdua. Mulai mikir, jangan-jangan ke depan banyak yang dari Kristen. Mohon maaf ya, mestinya tidak akan juga dari Kemenak juga kan. Tapi soalnya kan mereka soal Islami yang ada di dalam itu kan. Kok bisa di luar Islam pinter kan? Kemarin itu digodalah dengan satu soal, yang di soal itu harus membaca syahadat dulu. Jadi membuat orang lain Islam tanpa dia sadari. Itu doaan, kadang-kadang membuat soal itu hiburan Bapak Ibu. Kalau saya pakai ini kata Ibu tadi, kok seperti seniman, karena habis rambut ini. Mau pinjam kopiah tadi sungkan juga. Oke, baik. Kok jenggotan? Karena saya di kampus itu tanya orang, Pak, kok makinnya habis? Dari ke bawah. Jenggot. Itu jenggot biologis. Jenggot biologis, pikiran di fundamentalis. Jadi tahap penulisan soalnya itu sudah ketat, Pak. Jadi kami buat soal, kemudian review bareng-bareng sampai malam-malam, kemudian direview oleh tim ahli. Kalau melihat tahapan itunya sudah sudah selevel lah, karena previewnya juga orang-orang IPO, orang-orang IMO dan macam-macam, sudah keren. Tapi memang preview kami mengatakan soal KSM itu keren lah, benar kata ini, keren banget. Okay. Kalau ada kurang-kurang sedikit, ya adalah kami sadari kurang-kurangnya itu. Kayaknya itu trik-trik dan tip. Sama dengan Anggoro tadi ya, gak ada trik, gak ada tip. Jadi gak ada rumus smart solution yang kemudian dapat dipakai, tidak ada. Soal kami itu pemahaman. Yang tahun ini itu memang keren-kerennya Pak. Lagi keren-kerennya. Jadi memang pemahaman betul yang diminta. Banyak eksplorasi, sejak awal sudah eksplorasi. Meskipun yang dibilang sekarang kan eksplorasi, sejak kepuatan sudah eksplorasi. Jadi memang pemahaman lah, tolong pemahaman ditanamkan. Rumus kilat itu mematikan sebenarnya, racun sebenarnya. Karena anak-anak kemudian diberi coret-coret-coret, gak paham itu dari mana. Ketika dihadapi dengan soal yang sebenarnya butuh pemahaman, KU mereka itu. Jadi trik dan trip gak ada ya Pak. Trik, belajar. Soal sulit sekali. Oke, kayaknya itu saja Bu. Ya nanti bukan kami ingin diundang atau apa, kalau ada forum apa ketemu, oke lah ketemu. Kan tidak harus mendatangkan orang sekarang, bisa zoom dan macam-macam itu. Demikian, saya biar gak banyak-banyak, Pak Anggoro nanti habis waktunya. Baik, langsung Pak, monggo. Iya, baik Pak. Aduh, terima kasih. Jadi memang tadi Maires belum baca Juknis tapi sudah paham Maires apa ya Pak ya. Wah, ini hebat ini.
Jadi ini barusan saya contek ini. 2018 Bapak Ibu, jumlah proposal itu 668. Ya kan? 2019 1018. 2020 awal pandemi ya. 2020 ya. 600 dalam 2 tahun udah jadi 5700. 2021 naik lagi 2000, 7700. Ya, terus tahun kemarin ini yang paling puncak ini, Kak. 9200 proposal. Lah, tahun ini agak turun. Tahun ini agak turun, jadi 7700 mirip kayak tahun 2021. Ini tandanya apa, Maires? Perlu inovasi, Kak. Jadi memang betul, Juknis selalu berinovasi, tiap tahun ada Juknis yang berbeda. Dan itulah Maires gitu. Kalau riset itu hanya monoton begitu saja, terus Juknisnya juga monoton, bosen, Kak. Gitu kan? Nah, jadi riset itu kan dari penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan, semuanya ada itu riset. Plus inovasi kalau dia udah dapat menemukan sesuatu atau invensi tadi. Nah, memang itu tadi ya, batasan-batasan berapa banyak madrasah boleh submit proposal dan lain sebagainya, teknis banget itu, Kak. Jadi memang nanti Kak Kasubdit yang akan menjelaskan untuk itu. Jadi teknis banget itu, Kak. Terus apa yang menjadi pembeda? Selalu ditanyakan, outputnya apa sih riset itu? Ya kan, Bapak Ibu, cuman paper doang, cuman laporan doang. Bisa ini anak-anak madrasah kita ikut seminar internasional. Bahkan ada laporan hasil penelitian yang ditulis menjadi extended abstract, published Tridex Scopus, Bapak Ibu. Hitungannya berapa itu? Gak usah dihitung dengan nilai uang. Karena science itu kan tidak hanya science for money ya. Kalau for money, time is money. Kalau science for money, enggak. Jadi science for science. Jadi ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Science for stakeholder. Science untuk pemangku kepentingan. Science untuk scientific community. Ya untuk kita-kita akademisi. Tapi juga ada science for policy. Science untuk kebijakan. Nah siapa tahu topik-topik dari adik-adik kita bisa akan memberikan masukan kebijakan, timbangan ilmiah kepada beliau-beliau ini. Jadi memang itu yang kita harapkan dari Maires itu sendiri. Terus sampai di mana batasan pembimbing? Tadi kan ada sampai mentok Bapak Ibu nggak bisa. Nah pembimbing kan tidak hanya bersifat apa ya, supervising, ya supervisor. Tapi ada yang juga menjadi mentor, ya. Ada mentoring, ada supervising. Ya, itu kan beda pengertian. Dan Bapak Ibu boleh mendapatkan co-supervisor, co-mentor, mendapatkan pembimbing pendamping. Misalkan pembimbing 2, ketiga, keempat, kelima, mangga, silakan. Untuk membimbing adik-adik kita yang katakanlah proposalnya lolos seperti itu. Kalau memang kita merasa kurang atau kita merasa tidak dalam ya untuk membimbingnya. Misalnya ada sarana infrastruktur riset di madrasah kita, di kampus PTKIN kita yang memang terbatas. Bapak Ibu juga bisa kirim katakanlah di bidang saintek, MST. Harus nguji pakai alat yang begitu mahal. Silakan Bapak Ibu bisa kontak. Bahkan kami di BRIN, nah betulan ini jadi malah ngiklan. Jadi di BRIN itu fasilitas riset terbuka untuk semua periset di Indonesia. Jadi bukan hanya untuk orang BRIN Bapak Ibu. Silakan. Itu banyak Bapak Ibu tinggal pilih mau alat apa aja ada. Dan di sana juga ada service apa namanya? Layanan gitu ya. Adik-adik kita, katakanlah adik-adik MA lah mungkin ini ya, adik-adik aliyah yang pengen mau apa namanya? PKL, mau namanya pembimbingan, mau ikut kegiatan riset yang sedang berjalan di BRIN, silakan apply, itu ada fasilitasnya. Saya sekarang kebetulan saja diamanahi untuk ngurus satu pusat riset. Kebetulan kantor kami ada di Lampung, ada di Bandung, ada di Serpong, dan di Jogja. Sekarang ini kami
di kantor kami ini ada 6 post doktoral. Jadi ada PNS yang baru lulus doktor, guru, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau sekarang postdoc di tempat saya, asal dapat izin dari kementeriannya gitu. Itu satu PNS, dia bingung lulus doktor mau ngapain gitu ya. Masih kita kasih kesempatan untuk postdoctoral 2 tahun. Terus ditanya, nanti tunjangannya dapat nggak, gajinya dapat nggak? Dapat Bapak Ibu, dapat tambahan, monthly allowance dari BRIN. Gitu. Jadi ada fasilitas itu yang Bapak Ibu, banyak ini yang PMDSU, banyak yang 1000 doktor, program Kemenag, itu yang submit aplikasi postdoc-nya di BRIN. Terus ada anak-anak, kebetulan di tempat kami yang di Lampung, ada anak belasan anak, ya, kebetulan dari anak SMK, itu magang di tempat saya, 6 bulan Bapak Ibu, gratis. Mau pakai alat yang puluhan miliar silakan, gitu ya. Mau dibimbing sama yang ahli silakan. Kami ada fasilitasi untuk itu. Apalagi baru anak S1, S2, S3 lagi ngerjain tesis disertasinya, kami juga fasilitasi untuk itu. Ada namanya barista, bantuan riset tugas akhir, dapat Bapak Ibu. Ada namanya degree by research, Bapak Ibu mau S2 mau S3, dibimbing oleh peneliti, oleh periset di BRIN, ada programnya dibayar di muka SPP-nya. Jadi banyak sekarang, banyak guru-guru, banyak dosen-dosen yang ikut program DBR, Degree by Research, atau barista anak mahasiswa. Saya sekarang di Lampung ada sekitar 40 yang sekarang aktif. Jadi per tahun itu 60-70 mahasiswa kerja di tempat kami. Jadi itu, digunakanlah fasilitas yang BRIN punya. Jadi bukan ngiklan aja nih, Kak. Dan anak-anak madrasah Mayres, ada yang riset di Cibinong. Pakai alat riset di tempat kami, anak-anak Mayres. Gratis, Bapak Ibu. Jadi itu tadi, pembimbing tak terbatas, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu sendiri yang membimbing. Minta dong kami, nanti kami fasilitasi. Minta dong Bapak Ibu dosen di PTKIN. Itu. Jadi tak terbatas, tidak ada batasannya. Itu. Terus yang ketiga tadi ya, Maris Nur Emi, lagi-lagi teknis banget. Beliau boleh jawab. Tapi paling tidak sarana untuk memberikan kesempatan ke adik-adik MI, anak adik Itidaya ini sebagai peneliti beliau banyak, Bapak Ibu, tidak hanya di Maires. Ya. Di Kalbe Farma nanti Bapak Ibu cek. Itu ada peneliti belia ikut kompetisi. Saya jadi ingat alat tetes mata itu ada anak, saya lupa, ada sih fotonya tuh. Alat tetes mata itu bagaimana caranya anak-anak ini mudah makainya. Ditemuin sama mereka anak SD atau MI, pokoknya begitu deh. Anak seusia mereka itu menang di kompetisi Kalbe Farma. Bahkan ada di National Young Inventor Award, itu ada juga anak SD, anak Itidaya juga sama. Jadi kesempatan itu banyak. Jadi tidak hanya di Mayres. Ya siapa tahu nanti ada Mayres buat belia. Intinya kesempatan itu ada, Bapak Ibu, gunakan, manfaatkan semua adik-adik kita, anak-anak kita di madrasah untuk mengembangkan apa yang menjadi bakat untuk merisetnya. Itu untuk di Mayres. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Mangga. Terima kasih. Saya kira penjelasannya sangat komprehensif dan sudah ditanyakan semuanya ya, kecuali yang belum. Mungkin yang terkait dengan saya aspek kebijakan, misalkan bagaimana Mayres di tingkat MI. Terima kasih usulannya, insya Allah menjadi bahan pembahasan kami untuk bisa di akomodir. Kemudian kenapa dibatasi hanya beberapa yang bisa mengajukan proposal? Memang kami berharap tadi dibatasi segitu saja. Dewan Juri harus menyeleksi 7000-an tahun ini. 2 bulan, Kak, dikasih proposal oleh beliau untuk menyeleksi. Tapi beliau itu punya alat deteksi dini yang luar biasa. Oh, judulnya nih, judul disertasi. Oh, judulnya judul tesis. Oh, judulnya skripsi. Oh, jadi yang paling menentukan tadi kayaknya
Originalitas, betul. Kemudian daya dampak di lingkungan paling kecil. Dikasih, kita cari, dikasih bocoran-bocoran nanti. Nah, itu alat deteksi kenapa mengoreksi sebegitu banyak itu cepat. Saya kira ke depan ini tantangannya. Kemudian kita berharap memang sudah ada proses penyaringan itu di tingkat satuan pendidikan, sehingga mereka yang terbaiklah yang bisa mewakili satuan pendidikan, kemudian di tingkat kabupaten kota, sehingga kami tidak terlalu banyak harus menyeleksi begitu banyak proposal. Nah, kemudian begini Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyinggung bahwa tujuan utama dari MAIRES itu sebetulnya bagaimana membudayakan, tadi yang beliau sampaikan, membudayakan sampai kepada bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan kita yang memungkinkan untuk berkembangnya cara berpikir ilmiah, cara bersikap ilmiah, dan cara bertindak secara ilmiah. Itu sebetulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengembangkan cara berpikir, bersikap, dan dunia ilmiah kepada semua peserta didik kita, itu tentu kata kuncinya ada pada proses. Ada pada proses. Sebagaimana sambutan Bapak Menteri yang dibacakan oleh Bapak Wamen ketika pembukaan, itu harus berproses. Harus berproses, tidak bisa ujung-ujung. Nah, inilah ke depan yang ingin kita kembangkan, bahwa MAIRES, kemudian KSN, itu betul-betul berbasis layanan dan fasilitasi kepada semua peserta didik, dan itu berkeadilan. Dan instrumen yang pas untuk itu adalah jalurnya menggunakan ekstrakurikuler, jadi menggunakan pengembangan kurikuler. Ini kami sedang mendesain ulang terkait dengan bagaimana implementasi KSM dan MAIRES ini agar betul-betul ini tujuan utama tadi itu tercapai. Nah, ini saya ada kabar baik dari Bapak Direktur ketika di forum Kabaid. Kabaid itu forum para kabid seluruh Indonesia. Kabid, jamaknya Kabaid. Itu beliau menyampaikan bahwa siapapun yang juara MAIRES ini akan dianggarkan untuk bisa difasilitasi mengikuti lomba atau kompetisi di tingkat internasional. Tadi yang disampaikan Pak Andoro. Nah, karena itu insya Allah semoga Bapak Ibu sekalian niat baik ini dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira ini bisa diakhiri, atau ada sesuatu pertanyaan yang betul-betul berbeda dengan pertanyaan sebelumnya? Betul-betul berbeda ya. Oke, satu, silakan Pak. Kita tambah satu saja, tapi pastikan pertanyaannya adalah berbeda dan belum dibahas sama sekali oleh dua narasumber kita. Monggo, sebut nama dan pertanyaan yang berbeda itu apa? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Maulana dari kontingen Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, dari SMA Taruna Nusantara. Pak Sakir, izin jangan dianggap tetangga, kita semua hanya berbeda kamar. Tapi ini juga menunjukkan bahwa apresiasi baik siswa maupun guru terhadap KSN terutama ini sangat besar. Jadi mereka mengapresiasi dan kemudian berminat untuk mengikuti itu. Kebetulan di sekolah kami, ini tahun kedua kami ikut, tahun kemarin kami meloloskan untuk yang fisika, alhamdulillah juga meraih medali perak. Kemudian tahun ini kami meloloskan untuk yang di ekonomi. Dari banyaknya peminat tersebut, itu yang mungkin dikatakan bisa disampaikan izin Pak Moderator. Yang pertama, kami menginginkan untuk publikasi yang lebih masif, Bapak. Kenapa? Karena ini juga untuk menjaring dan kemudian meningkatkan minat dari para siswa, khususnya dari SMA. Rasanya kita tidak perlu mendidotomi ya, dari SMA atau dari MA, karena sudah bukan waktunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor dari IAIN, kita tarafnya sudah kolaborasi karena kompetisinya sudah kita lakukan. Dan juga untuk guru-guru, ini juga sebuah tantangan Pak. Kebetulan saya
produk dari sekolah umum termasuk ketika kuliah, bagaimana dari awal kami dicetoki tokoh-tokoh ekonomi Adam Smith, Robert Ricardo, Samuelson dan sebagainya. Jadi ketika kami mengajarkan itu rasanya kering gitu. Apalagi mengajarkan akuntansi, oh itu ilmu pemodal, kapitalis dan sebagainya. Saya waktu itu sedih, oh lebih keren mengajar agama dan sebagainya semacam. Tapi ketika kemudian sedikit kami belajar, oh ternyata ketika kami mengajarkan akuntansi itu ada surat Al-Baqarah. Kemudian ketika tadi dari Rektor IAIN Kendari mendalami ekonomi Islam, oh ternyata kita punya tata-tata rumah biasa, mantil fotok dan sebagainya semacam. Jadi ini mohon kemudian untuk difasilitasi. Tadi dari Pak Sakir sudah menyanggupi untuk nanti ada pertemuan walaupun secara Zoom meeting dan sebagainya. Mohon nanti yang dijamin bukan hanya yang dari kalangan MA tapi kemudian yang dari SMA. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan juga berbeda juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sakir bahwa per-review dari soal-soal KSM itu juga dari teman-teman dari IPO, IMO, IOKI, dan di ekonomi juga ada dari ekonomi internasional Olimpik ya, yang 2 tahun lalu kami mengantarkan anak kami ke Kazakhstan gitu ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kemudian arah dari tahap OSM itu bisa sampai ke sana gitu, Pak. Jadi apa sebetulnya. Kemudian yang terakhir, 3 Pak jadi Pak ya, karena apa, tadi 3 orang penanya, ini saya juga tanya 3 Pak. Ini lebih ke teknis, baru saja anak saya tanya bagaimana untuk soal-soalnya. Tadi dari penanya yang dari Jawa Barat sudah bertanya tentang ruang lingkupnya Pak ya, karena ini kebetulan saya pembina tim ekonomi dan anak kami yang ikut adalah tim ekonomi. Soalnya berbeda dengan yang tahun kemarin dari sisi ruang lingkup. Kalau tadi dijelaskan materi yang diujikan itu ada ekonomi mikro, makro, kemudian ekonomi syariah. Nah mohon untuk kedepannya mungkin bisa disampaikan ke pembuat soal ekonomi dilengkapi Pak, karena ekonomi itu ada dua, ada ekonomi dan ada akuntansi. Nah yang akuntansi ini tidak terlihat nanti apa Pak, glow gitu ya kalau dalam bahasa Jawa teman-teman yang mengajar itu. Jadi mohon untuk tahun depan di soal eksplorasi ditambahkan soal akuntansi. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Maulana. Oke, mohon maaf tadi. Oke, karena OSN sudah memperboleh, OSN sudah milik kita bersama ya sekarang ya. OSN milik kita bersama, kemudian akhirnya KSN pun harus milik kita bersama. Oke, SMA Taruna. Ini saya pernah ke SMA Taruna berapa tahun yang lalu ya. Ketemu Pak saya natar guru-guru tapi tidak terkait KSM Bapak Ibu. Nanti dikira menang oh, Pak Sakir ke sana, bukan, ini lain dulu. Artinya pernah ke sana beberapa malam di SMA Magelang. Oke, baik, terima kasih dan sebenarnya banyak bukan pertanyaan ya Pak ya. Banyak saran dan alhamdulillah yang akan kebijakan menjadi perhatian bagi kami terkait isu-isu internasional ini sudah kami diskusikan dan bicarakan sejak tahun 2022 di Surabaya. Apakah hanya berhenti sampai di level Indonesia? Ini sudah didiskusikan 2022, berharap 2022 itu sudah ada. Tapi sampai sekarang belum sebelah. Mudah-mudahan lah, jadi tidak berhenti di level nasional. Mudah-mudahan nanti isu integrasi senat agama mungkin bisa menjawil teman-teman OKI ya Pak, teman-teman negara di OKI, kemudian membuat forum yang kelanjutan kita ini. Okay.